Emang kamu nggak pengen punya suami kayak aku? Nggak tahu. Aku jago nyawer. Iya, bener. Nah, nanti sore aku anterin ya, Mama. Lah, iya katanya mau ke kelurahan. Lah itu katanya mau nyisirin kumis Pak Lurah. Nggak jadi. Oh iya, jadi. Oh iya, kita aja nih ya. Judul apa yang paling disukai kalau Salaman? Aku sama yang kakak bawain aku suka sih. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Garing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara. Sama semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Spesial banget di video kali ini kita akan bikin prank taksi online selawat lagi teman-teman. Setelah kemarin itu kalian lama nonton videonya Sultan Juki dan akhirnya kali ini aku akan memenuhi permintaan dari teman-teman yang suka dengan video prank taksi online. Di video kali ini aku juga memakai kostum dari Nibras Host. Jadi kalian bisa follow Instagramnya di sini untuk pemesanan atau pembelian. Nibras ini slogannya adalah Sarimbit Keluarga Bahagia. Jadi kalau teman-teman pakai baju-baju Nibras, kalian itu bisa bahagia kayak aku setiap hari. Oke teman-teman, kali ini aku nggak akan tausiah, tapi aku akan baca Quran. Karena banyak permintaan dari teman-teman semua yang ingin mendengar bacaan suratul Fatihah aku di YouTube. Semoga dengan bacaan aku ini teman-teman bisa termotivasi untuk selalu memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Karena kualitas bacaan dari suratul Fatihah kita akan mempengaruhi kualitas kesempurnaan sholat kita teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran bagi aku yang membacanya atau teman-teman semua yang mendengarkannya. Oke gitu aja teman-teman, kita langsung ke video pranknya. Selamat ketawa-ketawa. Cek ya Jus. Oke teman-teman, ini aku sambil nyari ya target, mudah-mudahan sih dapat nih yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang cantik, yang baik, yang bijak kompro. Kalau ada sih yang banyak warisan ya teman-teman. Oke. Memang nyari target orientasional slot itu nggak mudah ya. Kita harus muter-muter, harus nunggu lama. Jadi nggak sehari juga langsung dapat, belum tentu juga teman-teman. Ya mudah-mudahan sih hari ini dapat ya yang sesuai dengan keinginan kita semua. Ya kalian udah tahu lah aku nyari yang kayak gimana. Pasti yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrolnya supaya aku lebih semangat gitu nggak gombalin. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Bangku belakang juga udah aku rusakin. Kita tunggu aja targetnya. Mudah-mudahan dia itu beneran cantik sesuai dengan apa yang ada di fotonya teman-teman. Lama juga nih. A few moments later. Nah ini kayaknya dia udah datang teman-teman. Kita langsung sikus aja. Mbak Windy. Iya. Ya silakan Mbak. Ini apa? Ini tuh rusak. Mbaknya di depan dulu enggak apa-apa ya? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Heeh. Enggak apa kan di depan? Oh, no. Sementara kok. Bentar. Silakan, Mbak. Aduh, maaf nih ya. Aduh. Itu apa soalnya patah si apa? Kenapa? Emang kemarin itu ada penumpang aku, dia bawa kulkas mertua gitu. Iya. Mbak, sebelum berangkat kita pakai seatbelt dulu, apa ya?
maksudnya supaya perjalanannya aman lancar gitu. Sama kalau di taksi online aku ini biasanya aku suka ngajak penumpang aku untuk baca doa dulu sebelum perjalanan. Nanti Mbak ikutin aku baca doa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha. Bismillahimajriha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Laghufurur Rahim. Laghufurur Rahim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana hadza. Sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna. Wa ma kunna. Lahu mukrinin. Lahu mukrinin. Mukrinin. Wa inna. Wa inna. Ila Rabbina. Ila Rabbina. Lamung kolibun. Lamung kolibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya Mbak, lancar, nggak ada macet dan celaka juga. Amin. Mbaknya nih mau kemana kok sendirian aja? Mau ke rumah teman sih kak. Oh. Teman apa nih? Teman main apa teman hidup? Teman ini sekolah, teman sekolah dulu. Oh, teman sekolah. Berarti sekarang belum. Belum punya teman hidup ya? Ya, doain aja. Iya, aku doain sih. Aku doain semoga di hidup Mbak nanti aku yang akan jadi temennya. Nanti aku yang akan jadi temennya. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum kau. Mbaknya nih kesibukannya apa sekarang-sekarang? Aku kalau pagi sih kerja, terus pulangnya juga sore kan, malamnya kuliah. Oh, jadi pagi kerja, sore malam kuliah? Iya. Capek juga ya? Kalau kakak sih apa kerjanya gini aja atau sambil kerja sambilan juga gitu kan? Aku, iya kalau biasanya kalau siang itu nyupir, tapi aku sekarang lagi fokus bangun rumah juga. Oh iya, bangun rumah gimana? Bangun rumah tangga sama Mbak. Bangun rumah tangga sama Mbak. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Garing. Lancar ya jalanannya. Mbak. Mungkin gak sih kalau kita jadian lagi? Kita jadian lagi mungkin gak sih? Gak bisa ya? Emang aku jelek ya? Enggak, perasaan aku gak jelek. Padahal teman-teman aku bilang hidung aku kayak orang Arab. Iya kan? Iya. Ya. Ini mancung gini kan? Beda sama yang lain. Emang kamu gak pengen punya suami kayak aku? Enggak tau. Aku jago nyawer. Iya, beneran. Kamu masih nyanyi dangdut kan? Iya kan? Bener-bener. Oh no. Aku tuh sampai sekarang masih hafal loh lagu dangdut kesukaan kamu. Itu kan yang apa? Yang ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Lalu pasien disembur, mulut Mbah Dukun bau naga. Gitu kan? Iya kan? Oh, tapi kamu masih dangdut kan? Iya. Aku harap sih kita bisa jadian lagi. Bisa kan? Apaan? Iya, kita jadian lagi bisa. Kamu masih jadian ya sama dia? Siapa? Itu yang suka mukul gendang. Enggak, yang benar. Aku gak enak loh sama Mama. Mama tuh taunya kita masih jadian. Mama sampai nazar, kalau aku sampai nikah sama kamu, Mama mau ngecat tembok Cina. Dia bilang gitu ke Mama sih. Kamu serius tuh? Kamu pikir aku bercanda ya? Kalau misalkan kita nikah besok abis subuh gimana? Bisa, bisa kan? Iya, gak apa-apa. Nanti aku siapin sih. Aku masih ragu kayaknya. Oh no. Aku mau telepon Mama dulu. Aku mau bilang kamu masih ragu kayaknya. Gimana? Udah siap padahal besok subuh. Halo, assalamualaikum. Ma. Iya. Mama lagi di mana? Lagi di ATM. Ngapain? Minjem duit. Emang ATM bisa minjemin duit?
Ah, ada-ada aja mama. Mah, aku bingung deh. Di usia segini kan aku belum nikah. Sedangkan mama kan pengennya aku cepet-cepet nikah kan. Wow. Iya, ini aku bingung loh. Setiap kali aku nembak cewek, itu cewek-cewek itu pada bilang aku playboy. Iya, mereka bilang aku playboy. Padahal mama tahu sendiri kan. Iya, mama tahu sendiri kan. Itu kuntilanak di pohon jambu. Itu kalau nangis, aku yang nenangin. Aku yang bawain tisu, aku lapin tuh kuntilanak. Gimana? Ya ampun, gimana kurang penyayang. Aku dibilang playboy sama cewek-cewek. Nggak terima dong aku. Mama juga sering lihat kan. Aku, kalau makan di warteg, selalu mesennya itu kepala ayam doang. Wow. Iya kan, sering lihat kan. Aku kalau mesen kepala ayam itu nggak pernah aku makan mah. Iya, nggak pernah aku makan. Nih, aku kalau mesen kepala ayam itu cuma buat aku cium keningnya doang. Saking aku tuh mendambakan sosok seorang wanita. Itu mama. Okay. Pernah nih mah. Aku mesen daging sapi. Wow. Iya, aku tuh kalau makan sop buntut sapi aku makan, lidah sapi aku makan, itu sampai tulang sapi aku mut-mut. Beneran. Tapi ada satu bagian sapi yang nggak bisa aku makan. Wow. Aku paling nggak bisa makan ini bagian sapi, bagian titik. Iya, aku tuh pernah aku ya disediain sapi kepalanya, terus ada bagian pipi. Pas aku lihat ternyata ada lesung pipinya terlalu manis. Gak tega aku makan ini. Itu penyayang banget. Oh iya mah, ini aku nelfon kayaknya gak terlalu lama deh. Iya. Ini aku lagi sama calon menantu mama nih. Iya, tadi dia ngajakin aku ketemuan gitu. Iya. Kamu dapat salam dari mama aku. Dapat salam dari mama. Iya. Salam balik ya. Iya. Ma, dapat salam balik. Ya, udah aku sampein. Mau ngomong langsung? Ya udah nih ngomong langsung. Bentar. Mama mau ngomong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Takut mah orang. Iya, dia belum biasa ngangkat telepon gitu. Malum dari desa soalnya. Iya, kalau di tempat dia tuh teleponan masih pakai benang kan, makanya. Iya, jadi nggak biasa gitu. Oh iya mah, ini pulsa aku kayaknya mau habis deh ini. Ini aku mau sekalian isi pulsa nih di Samsat. Iya, kalau di sana ngisi pulsanya enak nih. Pas mana langsung nyiduk sendiri pulsanya. Iya, makanya aku mau ngisi pulsa di sana. Sombong amat. Oh iya mah, aku sekalian mau minta izin. Minggu depan aku mau ikutan itu outbound. Iya. Mau apa tuh? Mau memacu apa? Anya Geraldine apa? Iya, itu apa? Adrenalin, waduh. Jadi biar aku berani gitu kan. Aku kadang naik kasur aja gemeteran. Takut gitu loh. Kalau di sana beda. Ini soalnya outbound-nya dari Arab. Ih, beneran ini mah. Ampuh banget kayaknya. Jadi kalau outbound dari Arab itu tali outbound itu pakai tali pocong. Beneran. Jadi kita tuh belum naik aja deg-degan. Terus di bawahnya tuh ditaruhin kurung batang mah. Jadi kalau loncat jatuh langsung dikubur. Ya udah. Nah, nanti sore aku anterin mama. Wow. Iya, katanya mau ke kelurahan. Lo itu katanya mau nyisirin kumis palurah. Gak jadi. Oh iya, udah deh. Oh yaudah gitu aja mah ya. Ya ma, assalamualaikum. Lama ya? Iya. Gak apa-apa. Udah kangen sama aku. Udah kangen sama aku. Iya udah, pasti kan. Enggak. Di mobil aku ini biasanya kalau lagi di jalan gini, aku suka ngehibur penumpang gitu. Jadi kata teman-teman aku kan suara aku bagus banget tuh.
Dengar kan tadi kalau aku ngomong, iya, ngomong aja udah merdu kan gitu. Jadi aku tuh kalau tidur ngorok aja bisa jadi album. Ini aku mau nyanyi satu lagu ya buat menghibur kamu. Soalnya kelihatannya muka kamu dari tadi bete terus. Oh no. Mau inget gak lagu ini kan lagu kenangan kita waktu dulu. Kau tak setia. Wow. Hanya aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Yay. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Sama-sama sama aku. Cukup sudah, pakai perasaan. Kau sakiti aku lagi. Wow, pakai iye. Sepihan pagi ini lah, pakai falset tu, falset apa? Akan mati tu. Suara apa musiknya kayaknya nggak cocok sama vokal aku nih. Soalnya kan ya teman-teman aku yang tadi hidung aku kan kayak orang Arab gitu kan. Jadi aku kurang cocok, lagu-lagu Indonesia tuh kurang pas buat karakter vokal aku. Jadi aku mau nyoba lagu Arab, boleh ya? Iya. Soalnya aku mau ngepasin sama cengkok hidung aku kan gitu, biar pas. Gitu. A few moments later. شب الهدى وحبا وما تكلم زدع في الحشا تراها وحين من زا حبد الله شاء له تورق صبح فيك فيا تراها يا رب صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين.
السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله صحيح. صورة بابا bagus juga sih ya ternyata. Aku masih belajar sih. Gitu. Masih belajar tapi udah bagus gitu loh. Emang apa? Banyak suka dengerin sholawat juga? Iya, kalau aku sih suka banget. Wow. Suka banget. Kira-kira judul apa yang paling disukai kalau sholawat? Kalau aku semua yang kakak bawain aku suka sih. Semua yang kakak bawain aku suka sih. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang okay. Mbak, aku mau nanya nih. Gak apa ya aku nanya-nanya. Banyak kalau makanan kesukaan apa sih? Buat kepo dong. Aku ayam suka, ikan juga suka. Ayam ikan gitu nggak ada lagi tuh yang lain? Enggak sih, emang kenapa? Padahal apa? Makanannya padahal biasa ya. Tapi kok bisa bikin Mbak jadi bidadari? Tapi kok bisa bikin Mbak jadi bidadari? Kebetannya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi. Oh iya Mbak, siapa tadi namanya Mbak? Windy. Mbak Windy, sebelumnya aku mau mohon maaf nih. Dari tadi sebetulnya dari ketika Mbak masuk di pintu belakang ya, iya. Terus kursinya kan rusak tuh. Terus Mbak duduk di depan, terus dengerin aku ngoceh-ngoceh. Gak jelas kan tadi, tapi ngajakin jadian juga kan sih. Itu kaget gak sih tadi? Itu sebetulnya tuh Mbak tuh lagi kena di acara prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gusaldi. Jadi kalau Mbak lihat di sini tuh kayak ada kamera gitu. Kelihatan enggak? Oh, ya ampun. Iya. Jadi semua aktivitas kita itu dari tadi direkam sama kamera ini. Padahal aku udah seneng. Aduh, ini apa? Sebelumnya aku mau minta izin nih, Mbak. Boleh enggak nanti kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh. Boleh ya. Tapi tadi udah seneng berarti. Ya. Ini sebenarnya aku mau minta maaf, Mbak. Nama aslinya? Nama asli aku Windy Nur Iksa. Windy Nur Iksa. Oh iya, sebelumnya juga apa di channel YouTube aku itu udah dua kali ada yang kena prank namanya Windy juga. Waduh. Ternyata banyak nama Windy ya, di Kerawang ya. Cuma alhamdulillahnya sih mereka-mereka yang kena prank aku itu sekarang jadi teman baik aku. Cuma Mbak doang Windy yang nanti akan jadi istri aku. Cuma Mbak doang Windy yang nanti akan jadi istri aku. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Oh ya Mbak Windy, ini kan karena ini tuh acara YouTube ya. Jadi karena ini konten video aku, jadi Mbaknya nanti nggak usah bayar. Jadi ini tuh aku gratisin. Beneran. Enggak beneran. Enggak beneran. Ini kan emang ini konten murni konten. Jadi semua yang aku prank itu semuanya gratis. Oh, gitu, tapi nggak usah dia aku bayar. Enggak apa-apa. Sama ini aku juga mau nyampein sesuatu. Aku berhenti dulu, izin berhenti nggak apa-apa ya? Boleh. Sebentar kok. Paling 1 menit. Jadi tuh di sini ada bingkisan Mbak. Bingkisannya itu dari kita baca tuh ini brass hose. Wow. Nah ini tuh dalamnya ada kayak baju
baju muslimah gitu, nanti Mbak pakai, mudah-mudahan muat. Ini buat aku. Buat Mbak Windy, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini dari Nibras official atau Nibras host. Jadi slogannya itu Sarimbit Keluarga Bahagia. Jadi Mbak kalau pakai ini nanti bahagia. Entah itu bahagianya sama aku atau sama yang lain. Gitu Mbak ya. Mbak Windy, karena nanti kan kalau udah turun takutnya lupa gitu ya. Aku boleh tahu Instagramnya nggak? Punya kan? Boleh. Boleh. Bentar. Ini sekalian diketikin ini, Mbak. Oh iya, iya. Dicariin. Terus di-follow ini. Jangan di-unfollow ya. Udah, di-followin, Mbak. Sekalian di-follow back-in. Terus sekalian. Yeah. Oke, makasih, Mbak, ya. Mbak Windy, ini kayaknya udah mau sampai ya. Nanti aku apa nuruninnya di mana? Di depan Ramayana aja deh, kan soalnya aku masih juga. Nggak sampai depan rumah, temennya? Nggak usah deh, nggak apa-apa. Nggak cukup aja. Juga nanti. Oh iya, iya. Mungkin ini masuk gang ya. Kita speed deh. Mbak Windy, sebelumnya aku ucapin makasih banyak. Udah nggak marah-marah ketika aku kerjain tadi. Iya. Mudah-mudahan silaturahimnya kejaga terus. Nanti sambung-sambung di DM ya, biar boleh, jadi boleh. Saudara terus gitu, Mbak ya. Di sini atau di depan nih? Di depan aja. Itu aja kali ya, yang teduh ya? Iya. Ya, aku yang makasih juga. Ini beneran gak bayar? Enggak bayar. Ini kan, ini gang ini berarti ya? Iya. Siap. Kasih juga nih sama ini. Iya. Hati-hati di jalan, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hati-hati ya, Kak. Ketemu ini juga hati-hati. Itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Windy. Orangnya cantik banget, ramah banget, baik banget. Ini udah yang ketiga kali aku dapat target namanya Windy, dan yang kali ini benar-benar spesial. Oke, gitu aja teman-teman. Tujuan dari video ini adalah untuk menyiarkan solawat supaya kalian lebih menyukai solawat dengan cara-cara yang milenial, yang bikin kalian lebih menarik untuk dengerin solawat ya. Itu aja, kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa ditonton video-video yang lain dan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad.